Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Ana Amalia. Dan di video hari ini saya senang banget karena hari ini saya mau unboxing. Unboxing apakah itu? Tara, ini banyak banget. Saya mau unboxing hijab dari Hasa Hijab. Terlihat? Ini udah dibuka sih kalau misalkan dari paketannya kayak gitu, tapi dalamnya belum sama sekali saya buka. Karena bagi teman-teman yang selalu setia nonton video saya sering banget kan menggunakan hijab ini. Dan ini adalah produksinya dari Hasa Hijab tuh. Karena ini nyaman, akhirnya saya putusin untuk beli lagi biar bisa gonta-ganti kayak gitu loh. Nah, dan di beberapa video yang lalu juga ketika saya menggunakan ini banyak banget kan kaspil dong hijabnya. Nah, sekarang sekalian aja langsung kita buka bareng-bareng hijab-hijab dari Hasa Hijab yang barusan kemarin saya beli dan paketnya baru kemarin datang. Ini langsung sekarang aja kita buka. Nah, di sini saya beli 5. 1 2 3 4 Tara, 5. Nah, di sini saya beli 5 dan yang mirip kayak ini. Ini namanya apa ya, lupa mana. Nah, ini nih namanya Bergo Jersey Korea. Tuh. Ini Hasa Hijab. Dan harganya tau gak, ini cuma 40.000 ke bawah. Kalau enggak salah ini 40 atau 35 35.000 deh kalau enggak salah. Saya enggak lupa harga satuannya. Kalau enggak salah ini hanya 35.000 dan recommended banget. Besar, lumayan, sedang. Terus bahannya dingin dan enak untuk dikenakan. Jadinya saya pesan lagi ini yang warna pink. Ini saya pesan yang warna dusty pink. Dan ini labelnya Hasa Hijab ya. Tuh, ini dari Hasa Hijab. Kita langsung unboxing aja yang ini. Buka bareng. Tara. Saya seneng banget. Karena emang ini bahannya sama persis dengan yang saya pakai. Cuma warnanya saja ini mah warna dusty pink. Kayak gitu. Pokoknya selalu seneng deh kalau belanja dari Hasa Hijab. Dan ini udah ada label Hasa Hijabnya. Ini berapa ya, saya lupa. Kalau enggak 35, 40 deh. Langsung coba kita pakai ya. Double aja enggak apa-apa. Wow. Jadi cerah. Sebentar. Set kayak gini. Jadinya kalau masak tuh enggak usah ribet pakai segi 4 kayak gitu loh. Ini langsung aja blus masukin. Dan wow, it's so good. I feel so confident ketika menggunakan Hasa Hijab dan ini pas, jadi nggak usah pakai cemata cemiti lagi, langsung diikat deh. Tapi ini kelihatannya tuh kayak ngembang kayak gitu karena saya pakai 2 hijab. Tuh bagusan. Tada, bagus banget, nyaman. Jadi langsung saya buka karena pusing kalau pakai 2 tebal. Oke, ini saya pink. Ini ada apa? Bergo Korea. Langsung kita buka yang kedua. Ini saya pesan Bergo, oh sama di Bergo Jersey Korea Mint. Ini warnanya yang mint. Kalau nggak salah saya pesan 2 deh yang kayak gini karena biar punya 3 dan 4. Nanti kita bagi main juga karena juga kalau di rumah suka pakai ini. Tada! Tuh, ini juga sama. Ini warnanya lebih ke mint kayak gitu. Saya lebih suka yang agak kalem-kalem. Wow, Hasa Hijab, thank you very much, I like it. Dan langsung aja kita coba lagi ya, biar teman-teman juga, apalagi yang mau simple-simple, kalau lagi di rumah kan gak mau dandan kayak gitu loh. Jadinya tinggal langsung blus pakainya. Ini harganya murah banget dan bener-bener recommended. Aduh, pusing juga ya pakai kerudung 2. Mohon maaf wajah, mata saya nggak fokus ke kamera, fokusnya ke layar terus. Tuh, ini juga tinggal krek. Tapi saya lebih cocok warna pink deh kayaknya. Ini bagus juga. Nih, Hasa Hijab. Wow. Oke. Ini yang kedua. Ini Bergo ya. Nanti buat teman-teman juga yang mau nyari atau mau belinya samaan kayak saya, bisa banget nih di Hasa Hijab. Dan ini namanya tadi adalah Bergo Jersey Korea. Tinggal cari aja Bergo Jersey Korea, oke? Okay? Dan itu suami saya lagi
ngambilin lalat karena banyak lalat. Langsung aja kita buka yang ketiga karena ini benar-benar unboxing biar kita tahu kualitasnya, dan ini benar-benar bagus banget loh kualitasnya. Nah, kalau ini mah Bergo Airflow. Ini mah Bergo Airflow kalau nggak salah cara bacanya. Nah, dan saya ini yang ini punya yang warna kuning itu loh. Nanti coba saya bawa deh. Tuh, ini sama rasa hijau. Ini pokoknya betah banget. Sekarang mah gonta ganti. Nah, ini cahayanya, warna dari hijabnya cocok dengan kulit saya yang gelap. Tuh, kayak gini. Coba saya agak berdiri sedikit ya. Tuh, segini. Nyaman banget pokoknya. Oke, lepas lagi. Dan ini, kalau misalkan yang Bergo jersey ini lebih ke kayak bahannya tuh, apa tuh, kayak gini. Meras sedikit kayak gitu loh, kenyal-kenyal kayak jelly kayak gitu. Dan lebih ke teksturnya tuh halus. Nah, kalau yang ini apa tadi namanya? Airflow. Kalau yang Airflow kayak gini bahannya sama, ringan, tapi pastinya nggak terawang kan, tadi udah dilihat. Tapi lebih kayak ada tekstur-teksturnya tuh. Mohon maaf nggak jelas ya, karena ini kamera saya HP. Kayak gitu, dan ini harganya sama, 40.000 ke bawah. Nah, dan karena sekarang juga musim pasmina, saya juga nggak lupa beli pasmina instan jersey Korea hitam. Jadi ini pasmina tuh instan kayak gitu, jadi nggak usah ribet. Biar nggak penasaran, langsung aja kita buka lagi. Karena judulnya juga unboxing, so semuanya harus kita unboxing. Tada, ini warna hitam, biar natural. Nah, dan ini bahannya mirip dengan yang ini. Bahannya tuh kayak gitu. Terus karena ini pasmina instan, so di sininya udah ada jahitannya. Langsung aja saya pakai. Cobain ya. Walaupun pusing pakai kerudung dua-dua, duh. Wow. Nah, ini lebih masuk di kulit saya. Kalau misalkan kayak gini kan boleh dililit-lilit kayak gitu. Gimana kesukaan kita kalau nah ini bisa kayak gini langsung, atau kayak misalkan dililitin kayak gitu jika kayak orang-orang timur tuh kayak gini deh. Atau kalau misalkan dia nggak mau ribet, langsung aja kan suka di kayak gini. Tuh, kayak gitu. Dan ini bahannya enak banget, dingin. Wah, emang pokoknya best banget nih hijab-hijab ini, hasa hijab. Well, ini yang pasminanya udah saya buka. Dan bagus banget, recommended. And then yang terakhir ini ada Diamond Crab. Nih, saya buka yang kayak gimana ya. Well, langsung aja kita open again and let's see. Oh, I see. Yang terakhir ini yang apa tadi saya bilang? Diamond Crab. Ini sama juga kerudung langsungan kayak gitu, tapi ini lebih keringan banget bahannya, tapi nggak terawang. Langsung aja kita coba. Okay, nah kalau ini mah sama ya, mirip sama yang ini warnanya, cuman kalau ini lebih ringan dan teksturnya tuh lebih berserat. Lebih berserat kayak gitu, tapi tetap dengan gayanya hasa hijab yang pakai ikat di sini bergonya. Tuh. Oke, pokoknya semuanya enak dan nyaman banget. Ini nggak bohong, bener-bener bagus kualitasnya dengan harga yang sangat bersahabat banget. Kalau ini kalau nggak salah cuma 20.000 deh. Kalau nggak salah ya, saya nggak cek-cek lagi. Jadinya punya 7. Ini satu, kemudian yang kuning juga dari hasa hijab, terus ini satu, ini yang pink saya suka banget, dua, ini yang pasmina, tiga, ini yang mint, and then ini yang Airflow. So saya overall suka banget hijab-hijab dari hasa hijab, dan karena ini mas saya udah beli banyak banget, nanti bagi sama Neng juga sebagian karena sekarang udah punya mantu, so harus berbagi dengan mantu.
dan juga ya belajar jadi ibu yang baik. Oke, pokoknya buat teman-teman juga yang biar nggak penasaran lagi dari mana sih saya pakai ataupun beli hijab ini, nah saya beli dari Hasa Hijab. So buat teman-teman juga yang mau beli langsung aja nanti kepoin Instagram mereka, kepoin juga Shopee mereka dan juga WhatsApp mereka yang akan saya simpan di link pembelian di deskripsi box ya. Terima kasih untuk hari ini, bye. Assalamualaikum.